PT Bank Sentral Asia Terbuka didirikan pada 21 Februari 1957. Merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 14 juta rekening, ribuan cabang, serta berbagai fasilitas transaksi yang menjadikan layanan perbankan begitu mudah. Visi dari Bank Sentral Asia merupakan bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. BCA memperluas jaringan kantor cabang serta mengembangkan berbagai produk dan layanan. Pada tahun 2000, BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama di perbankan elektronik. Dan di tahun 2017, BCA mengembangkan lanjut kapabilitas di bidang digital banking. Visi dari Bank Sentral Asia, yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian, pembayaran, dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai franchise. BCA juga mendapatkan penghargaan di InfoBank Award 2019 sebagai The Most Efficiency Bank in Indonesia. Selain itu, BCA juga mendapatkan award di Indonesia Finance Award 2019 sebagai Best in Finance for Sustainable Performance.